Oke, kembali bersama saya Mahmudi Prastia di channel YouTube otomotif.net. Saat ini saya berada di JBA untuk update mobil yang bakal dilelang besok. Jadi untuk di sebelah sana ini mobil untuk unit ini stok. Ya, unit stok yang bakal dilelang untuk bisa periode berikutnya, bisa minggu depan, bisa juga bulan depan. Oke, kembali bersama saya Mahmudi Prastia di channel YouTube otomotif.net. Saat ini saya berada di JBA untuk update mobil yang bakal dilelang besok. Jadi untuk di sebelah sana ini mobil untuk unit ini stok. Ya, unit stok yang bakal dilelang untuk bisa periode berikutnya, bisa minggu depan, bisa juga bulan depan. Dan untuk mobil niaga itu berada di sana. Dan itu juga belum keluar harganya, mungkin baru bisa keluar besok pagi. Jadi makanya nggak kita buat update. Jadi kita buat update sekaligus kalau sudah keluar harganya. Dan coba ini kita perlihatkan yang spesial mobil untuk yang bakal dilelang besok. Sebagian sih masih ada sih keluar harganya ya. Sebagian, tapi itu harga yang kemarin. Oh iya, yang kemarin suruh buatkan spesial untuk Triton double cabin yang 2017. Nanti kita buatkan tuh mobilnya, sudah kita siapkan di sana. Spesial untuk mobil itu aja nanti kita buatkan. Dan ini kita berada di atas Triton nih. Coba kita turun sekarang. Nah, kita lihat dari sini. Ini R3 tahun 2012. Ini harga minggu kemarin ya, 80 juta untuk grade-nya C. Untuk kilometer baru 258 dan untuk pajak udah mati bulan. Karena bulan 1 2020 udah mati berapa bulan itu? Sekitar 9 bulan ya. Yaris 67 juta ini, Toyota Yaris 67 juta. Ini tahun 2006. Untuk kilometer 183, untuk grid semuanya eksterior, interior, dan mesin C. Untuk nota pajak sama juga mati bulan. Ini harga kemarin ya bro, untuk harga besok kita belum tahu. Biasanya harga besok agak turun biasanya. 140 juta ini masih tinggi. Kita lihat yang masih ada harganya. Tapi yang jelas mobilnya ini semua yang bakal dilelang untuk besok. Ya. Ini yang bakal dilelang untuk besok. Ini ada 58 juta ini, 2016 Daihatsu Ayla tipe X. Pajak sampai 2021, kilometer baru 161 ribu. Untuk gridnya C semua. Oh, bisa dibuka bro. Besok baru bisa dibuka nih kayaknya nih. 75 juta ini. Livina ya. Dan ini harganya nggak ada, udah dibuka mungkin. Ini yang minat Agya 65 juta. Ini harga kemarin tahun 2014, kilometer 105. Pajaknya tidak tertulis ya pajaknya. Untuk grade-nya semua rata-rata C. Dan ini
Untuk interiornya ini aksesoris bro. Oh ini apa bro, antena untuk head unitnya. Ya, ini yang bakal dilelang untuk hari besok. Ini Honda Jazz nih banyak banget dilihat orang nih. Gak tahu kemarin ini berapa harganya nih, minggu kemarin. Boleh sih. Minggu kemarin ini 54 juta, tapi kondisinya seperti ini, bro. Ini ada Terios. Ini harga 65 juta kemarin. Harga 65 juta tahun 2011. Ya, 152.000 untuk kilometer, untuk gridnya mesin C, yang penting kan mesin ya. Eksterior E, interior E. Nah, yang mau Datsun ini 47 juta. Tahun 2015. Pajak mati tahun, untuk kilometer 127.000 dia. Gridnya C semua. Kondisi masih oke, bro. Nih, oh bekas perempuan yang punya ya kayaknya nih. Warnanya didominasi warna pink, wangi banget. 47 juta harganya nih, tahun 2015. Ini bisa dibukai kok, bro, ini. Ya. Ini cuma dibungkus mungkin karena perempuan aja. Dan kemudian ini ada Toyota Rush 70 juta tahun 2009. Ini belum terjual juga sampai saat ini ya. Jadi ini kalau mau di upgrade bagus nih, kalau mau di upgrade mesinnya bunyi, kemarin kita dites juga. Di upgrade bagus, diganti bumper langsung di upgrade ke tahun 2015. Harga 70. Bisa turun juga itu. Bisa juga nanti kalau emang ada lawan bisa juga naik itu. Jadi di pelelangan seperti itu, bro. Kemudian untuk Mitsubishi Strada Triton tahun 2017, sekarang minggu kemarin turun di angka 190 juta rupiah tuh. 190 juta rupiah. Mungkin kalau ada yang minat ya, besok nanti akan saya buatkan spesial untuk Strada Tritonnya. Ya mas bro, kalau untuk Convero rata-rata di angka 70 jutaan ya, tapi yang tipe rendah. Jadi ada yang bertanya, Convero ini dia pakai tarik belakang, bukan tarik depan ya. Kemarin ada yang bertanya di komentar, dia nanyain, Convero ini pakai tarik belakang ya. Dan AC sudah double blower, kalau masalah interior sangat mumpuni banget lah Convero. Cuman karena biasanya orang sugestinya karena brand Tiongkok gitu ya. Kalau bagi saya ya tergantung kenyamanan ya. Terus ini untuk Grand Max yang minivan, yang minibus ya. 46 juta. Dan untuk Fortuner sampai saat ini belum terjual, yang 2700cc 145 juta tahun 2010. Masih tinggi, bro. Xenia 75 juta. Yang berapa cc ini? Waduh, gak kelihatan, bro. Yang 1300cc 2013, kilometer 146.000 untuk gridnya C semua. Oke, ini Triton masih banyak ya. Dan CRV itu yang Veloz kemarin 107 juta. Ini Convero. Ini harga kemarin ya. Untuk harga besok dia belum keluar. Besok baru kita cek detail lagi harga besok ya. 85 juta. Dan ini 40 juta APV. Gak mungkin, bro, ini kita lihat semuanya. Kalau kita lihat semuanya nih, unit yang dilelang ini perkiraan di angka 200 lebih, hampir mendekati 300 unit yang bakal dilelang per hari ini. Ini Innova 152, masih tinggi ya.
Mazda BT50 2500 cc intercooler, ini 65 juta kemarin tahun 2012 ini. Mirek sampai saat ini belum terjual di angka 61 juta tahun 2014. Ini Agya 68 juta tahun 2015. Ini yang kayaknya nih yang Ayla yang 1200 cc ya. Ya, yang 1200 cc ini. Ayla 1200 cc. Besok kita lihat. Kemarin ada subscriber suruh nyarikan Karimun, tapi kayaknya Karimun untuk minggu ini nggak ada ya. Yang Suzuki Karimun untuk minggu ini nggak ada. Yang Innova E plat Semarang yang solar masih belum terjual sampai saat ini. Dan kemudian ini ada Avanza 47 juta rupiah tahun 2008, kilometer 169 untuk kategori grid mesin D, interior E dan eksterior C. Untuk STNK tidak tertera. Itu masih tinggi bro, Innova itu bro. Ini X-Trail belum terjual juga, tapi plat B ini 107. Ini Avanza, ini kayaknya tipe E yang 1,3 Livina. Jadi harga besok baru real, harga realnya. Ini harga kemarin masih 107. Ini 107 tahun 2016, kategori gridnya C semua. Nggak bisa dibuka bro. Yuk kita masuk ke sini. Ini Baleno Spec 155 juta plat BM tahun 2018, kilometer baru 59.000. Terios 63 juta. Ini baru checklist. Ini mobil-mobil yang bakal dilelang untuk besok. Ini Mazda BT50 yang mega cabin. Main besok ini bang ya? Iya pak. Ini posisi kondisi bagus banget bro. Ini untuk interiornya ya seperti ini. Dan dia sudah pakai fiber juga ini. Ini, oh fibernya baru dipasang nih bro. Baru. Coba kita lihat ke sini. Ini ada expander dan APV. Ini APV belum. Oh, harganya belum ada. Ini Ford Fiesta. Ini baru di foto-foto sama Om ini, Om Ganteng nih. Nomor mesinnya semuanya ini 300 ya. 79 juta ini. Honda Brio. Honda Brio. Honda Brio. Halo guys. 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 Aduh enggak bisa dibuka. Nah, ini ada Karimun. Kemarin ada yang nanya Karimun 75 juta masih, harga masih tinggi ya. Tapi tahunnya 2018. Aduh, enggak bisa dibuka. Untuk harga realnya besok, ini harga kemarin, harga minggu kemarin. CRV yang generasi kedua. Bunyi dia, bro. Terus ini APV tapi kacanya udah pecah. Oke mas bro ya, update singkat. Ini Tritonnya.
kondisi mesinnya masih bersih banget ya. Kemarin yang aku antar ke Bengkulu sama tahun 2017 dan kilometer baru 40.000 subscriber, pesanan subscriber. Oke, update-nya untuk saat ini sekian aja dulu ya, sampai jumpa di besok setelah harga real ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.